Beberapa waktu lalu, aktris Nikita Willy ramai diberitakan terlibat masalah wan prestasi atau lalai dalam menjalankan kontraknya sebagai brand ambassador klinik kecantikan milik Medina Zain. Sebagai pemilik klinik kecantikan, Medina Zain pun menjelaskan secara singkat perihal permasalahan tersebut. Memang kemarin ada postingan yang klinik lain, itu aja sih. Ya sebenarnya sih enggak, kalau kerugian sih enggak. Cuman kemarin mungkin miskomunikasi karena kita kan banyak luar negeri. Dan mungkin dari pihak MD sendiri kita butuh ada beberapa posting yang belum terposting di Instagram. Tapi ya kemarin karena saya ada kuasa hukum, saya juga pengen selesainya baik-baik. Dan dari pihak kita juga dari pihak MD sudah sempat menghubungi secara langsung ke mamanya sama manajernya. Dan sudah ditanggapi juga, tapi alhamdulillah hari ini semuanya sudah selesai. Namun beruntung konflik tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum mengingat proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada hari Sabtu kemarin di mana Nikita Willy diwakili oleh kuasa hukumnya. Berjalan dengan lancar serta menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya disepakati tadi bahwa kompensasi postingan 3 kali sebulan sebagai kewajiban dari Nikita Willy untuk mempromosikan itu ada 3 yang tidak terpenuhi. Tapi ada juga bulan ini yang seharusnya dibayar oleh klien saya, saling kita memaafkan. Nah, tetapi ada satu benda yaitu tas. Yang tas itu juga nilainya lumayan, hampir 140 juta. Dan itu disepakati dikembalikan malam ini juga. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau uang bisnis selalu begitu ya, kadang-kadang ada yang miss, kadang-kadang ada yang dis, tapi bagaimana kita mencari penyelesaian yang semua orang, semua pihak merasa diuntungkan dari penyelesaian itu. Maka kita sepakati satu dua hal, pertama bahwa hubungan kerjasama ini kita putus dengan baik ya, lalu segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban diselesaikan, ada kekurangan yang harus ditutupi oleh Nikita, ada kelebihan yang harus dibayar oleh pihak MD, semua dikompensasikan menjadi sesuatu yang selesai.